Halo teman, balik di channel gue, Sobisnya Ketanyut dari Kapten Tsubasa Team Team guys. Ada update baru tim collection Takeshi Sawada, solid pass rank S guys. Ada Jito di red up, ada Robson sama ada si Wairan juga ya di red up ya. Wah ini Robsonnya GG ya, bloknya itu 8000-an guys. Jitonya juga GG banget kayak gue punya guys. Wah gila, ini Wairannya juga bisa nge-shot dari jarak jauh ya. Jadi empat-empatnya worth it sih kalau mau gacha guys. Cuman karena gue udah ada Jito dan gue nggak gitu tertarik Sawada karena warna biru. Kalau Sawadanya merah gue pasti gacha, cuman karena Sawadanya biru kayak gue nggak gacha guys. Oke, tim collection ini dari tanggal hari ini sampai tanggal 18 Februari, berarti 3 hari ya. Hah? Sawadanya Dream Collection gitu bisa hidden skill? Ah, gile guys. Parah loh. Oke, ini Sawadanya spesial kayaknya ya. Kalau kita mau dapetin skill knowledge si Sawada yang Dream Collection, gila sekarang karakter Dream Collection bisa di hidden skill guys. Parah banget gak sih? Mesti dapetin skill knowledge dari League Medal on Exchange Shop. Oh, ini Mas Warung supaya main League ya. Oke, kita lihat Sawadanya guys. Team skillnya All Japan JY All Star 15%. Ini kayaknya bakal Ciklap ya mau bikin tim JY Japan, bakal bikin tim JY non Japan kayaknya ya. Karena udah disiapin tuh team skillnya kayaknya. Baru ada satu sih ini doang nih yang JY player All Star 15%. Solid pass rank S, swift interception rank S dan strong tackle rank A guys. Bisa AM bisa DM ya. Wah ini statusnya kayaknya yang udah di hidden evolution ya. Total berapa nih ya? Total sekitar 50.000-an ya, 51.000 ya. Pasti skillnya, jadi kalau makin banyak tim Jepang yang JY, statusnya si Sawada naik 10% guys. Wah ini sih maksa banget ya. Kalau kalian mau bikin tim All Japan JY ya, kalian harus wajib gacha Sawada sih. Hidden skillnya itu All Star 5% untuk Hyuga. All Star 5% lagi untuk Hyuga, gila. Oh my god. Gila kalian kalau punya Hyuga Dream Festival, aduh dapat Sawada ini GG banget nanti Hyuganya guys. Hyuga kalian bisa nambah status lagi 10% loh. Curang banget ya, GG banget ya. Kalau di tim Jepang gua Hyuga udah 45% buff ya, ditambah kalau gua dapat ini jadi 55% buff Hyuga Dream Festival, gila. My team all star 1% untuk JY. Oke, JY tambah 2% total ya. Oke, ada Jito. Ini Jitonya GG banget guys. Kalau kalian tebaknya bener jadi GG banget ya. Kalau tebaknya nggak bener jadi lumayan doang. Ini Robsonnya bloknya tinggi banget nih, 8100 lebih ya. Ini Wairan juga keren nih, bisa tembak dari jarak jauh. Probabilitas ya seperti biasa lah ya probabilitasnya. Oke, kita lihat aja ada apa yang baru nih. Oh iya, decknya kalian nambah jadi 10 ya guys. Decknya udah jadi 10 gua guys. Nah, tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi enggak usah bolak-balik ganti-ganti deck ya. Jadi ini enak banget sih. Oh ya udah gitu ada lagi nih guys, selain deck jadi 10, kalian kalau easy pick ya, auto pick udah gitu kalian kalau easy pick itu sekarang udah banyak banget ya filter-filter karakter guys. Oke guys, jadi di editing set ini ya, kalian di easy pick tadi itu kalian bisa pilih macam-macam ya dari from-nya sekarang jadi banyak. Sekarang from-nya bisa dari Japan, non Japan, Asia, Italia, England, Sweden, China, South Korea, Uzbekistan, Saudi Arabia, komplit. Timnya juga sekarang banyak ya, ada Japan 7, Eropa Club, ada WY, High Schooler, Middle School, JY, Asia Qualifier guys. Jadi komplit banget ya. Jadi mantap ya. Oke, selain dari deck-nya dan filter, apa lagi ya? Oh iya, di shop guys. Di shop ini tiap hari ini ada pack yang gratis ya, free pack tiap hari bisa kalian ambil di sini ya di shop ya. Udah gitu sekarang lagi ada Dream Ball bonus, lagi diskon Dream Ball guys, kalian mau beli Dream Ball ya sekarang ya. Udah gitu di exchange shop nih. Exchange shop ada yang baru guys, yaitu ada tim Korea ya, si Lee Yong-un sama si Cha In-cheon. Nilik ya. Ini dia guys, Cha In-cheon yang baru ini jurusnya rank S ngepas. Oh, Cha In-cheon-nya merah ya. Boleh sih ini gue beli sih buat In-cheon merah gue nih. Ya buat In-cheon merah gue boleh lah ya. Kita masukin pas rank S sama In-cheon hijau gue. Beli dua berarti ya. Satu dulu dah. Sama itemnya udah reset guys. Kalian bisa beli SSL transfer tiket ya. Satu. Nah.
Mantap ya, ini udah riset semua nih guys. Ini wajib, ini wajib dibeli nih, karena leak itu gampang banget dapetin medalnya. Kalau air transfer nggak usah lah ya, air transfer beli nggak ya? Oh ini dia nih skill knowledge Kumi Sugimoto. A special skill knowledge that unlock hidden evolution for the specific player. Kumi? Ah, Kumi itu pacar Sawada kali ya? Wah ini kalau dapat si Sawada, tapi kalau nggak dapat mah nggak usah beli guys. Eh tunggu deh, ini sekarang udah ada toughness hidden skill drill di sini. Oh mantap ya. Mantap. Tapi nggak apa-apa lah, beli aja lah. Banyak ini medal gue. Oke, kita lihat di online medal juga ada yang baru guys, yaitu si Lee Yong-un. Lee Yong-unnya ini ada dribble, ada pass, ada shot ya. Wah, 3 biji skillnya loh. Saudi Arabia player killer 80%. Wah, kayaknya kedepannya bakal ada kartu GG-nya Lee Yong-un atau Cha In-chan mungkin ya. Ini juga sama nih guys, ada SSR transfer ticket. Cuman biasa sih kalau untuk online medal gue tukar black ball doang. Karena black ball itu lebih berharga jauh ya. Kita habisin aja lah. Oke. Kita lihat sekarang statusnya dari Sawada yang baru ya. Sawada yang baru itu karena jurusan nggak pas kayaknya sih. Yang paling tinggi sih pasnya guys. Sawada mana nih Sawada? Sawadanya biru ya, gacha gak nih ya? Bingung gue ya. Oke. Kita lihat di sini Sawadanya. Yang bagus itu pasnya guys, pasnya 7300 ya. Ini sih bagus banget guys. Pasnya 7300. Intercept-nya biasa. Aduh, tapi statusnya kok yang lainnya biasa-biasa doang ya. Yang lumayan bagus cuman dribble sama pas. Sama tekniknya tinggi banget 6900 ya. Jadi dia emang kayaknya khusus ngepas sama intercept doang guys. Bisa taruh di DM, bisa taruh di AM. Lumayan sih ya buat ngepas ya. Dia kalau ditaruh di DM sih GG banget ya. Berarti gue punya Misaki bisa maju ke depan ke AM ya. Karena Misaki gue yang biru WC itu emang khusus buat penyerang. Kalau gue dapat dia guys, pasnya 7300, tekniknya 7000. Ya pokoknya khusus buat ngepas sama intercept doang ya. Oke sekarang kita lihat gacanya guys. Club transfer ini nggak ada yang baru ya. Oke kita langsung. Aduh ini lumayan ya, banyak juga nih ya. Wow. Kalian pasti udah bang gacha bang pasti pada gitu ya. Gimana nih gacha nih? Kita gacha ketengan aja lah ya. Gue gacha keteng kalau nggak 2 kali 3 kali lah ya. Biar nggak gimana ya, nggak gatal tangan gue. Kita gacha ketengan 2 kali kalau nggak 3 kali ya guys. Siapa tuh dapat gitu. Sebenarnya gue nggak gitu butuh sih. Cuma kalau dapat itu benar bagus banget buat tim Jepang biru gue ya. Aduh. Ya seperti biasa nih ya. Keteng itu susah ya. Keteng itu yang bagus itu mesti pagi-pagi banget guys. Antara jam 1 malam sampai jam 7 pagi. Itu katanya kalau keteng kalau mau bagus jam segitu ya. Kalau mau gacha. Oke, terakhir ya lah ya. Terakhir apa sekali lagi ya? Ayo dong, rainbow. Gitu kek, keteng kek, kasih gua kek. Aduh, ada 5 loh burungnya loh. Aduh. Jadi kalau ada burung 5 ada fair udah pasti dapet tuh gua guys. Aduh. Ah gila nggak berubah. Ah gila gua pikir dia berubah loh. Kacau lah ya. Ai dolmen. Ini dolmen kok belum ada kartu bagus ya. Oke last lah guys. Terakhir ya. Tuh gua gacha tuh. Lumayan tuh 15 dreamball gua menghilang. Minggu depan kayaknya ada kartu merah bagus gacha baru nih guys. Jadi gua mesti simpen DB ya. Ah gila bete banget gak sih. Ah gila susah ya keteng ya. Berubah. Ah gak berubah. Ih gregetan gua ya. Keteng susah banget ya. Di Facebook itu banyak banget orang keteng dapet ya. Udahlah ya, emang susah nih gue mau keteng sampai 10 kali juga kayaknya kemungkinannya kecil guys. Udahlah biarin aja nih. Ini Valentine gue gak dapet nih, gue kesel nih. Kita gacha Valentine aja lah ya. Nih, ini mesti dapet nih. Gue masih ada 2 tiket SR Plus nih guys. Kita buka ya. Harus dapet nih.
Ah, gila, balonnya cuma satu, guys. Aduh, oh ya by the way ini green screen di belakang gua nih jatuh mulu ya. Jadi gua kayak susah ya pakai green screen, kayak green screennya kayak mesti gua lem pakai power glue kali ya di tembok. Oke lah, cus. Ah, gila nggak dapet. Aduh, bye bye Pierre dah. Aduh, bye bye. Aduh, Pierre, Pierre ganteng bye bye deh. Aduh, gua benci banget Roberto, guys. Oke lah ya. Pierre, siapa lagi sih? Pierre bye bye. Zino bye bye, Izawa bye bye. Wah gila parah ya nggak dapet. Satu pun nggak dapet gue loh pemain Valentine lo, bete banget nggak sih? Kita buka SR Plus. Ini dulu ya. Siapa tuh dapet dari R Plus gitu ya? SSR mungkin nggak sih? Wah. Cuma gue beli ya, udahlah gue skip. Percuma gue beli, gak dapet. Susah ya. Oke, gue masih ada SR banyak sih guys. Kita buka SR aja lah ya. Bang, buka SR transfer tiket dong. SR transfer gue buka besok lah ya. Besok, kalau gak besok lusa gue buka ya. Kalau gak besok lusa guys. Oke, kita buka SR plus. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ayo dong dapet kartu SSR satu aja. Satu aja dah. Satu aja please. Aduh, gue gak mau liat dah. Oh, gila gak dapet. Oh my god. Ah, gila ya. Ah, kenapa ya semua game gacha gini. Emang semua game gacha tuh bikin kesel ya. Semua game gacha ya, bikin gergetan ya. Tapi kalau kalian dapet itu senangnya luar biasa, guys. Oh my god. Habis sudah kartu SR gue ya. Tinggal SSR doang nih. Oh iya teman-teman, ada yang baru lagi di hari ini ya, yaitu challenge rod guys. Challenge rod buat dapetin kartu removal card. Nah, ini kalian wajib banget nih main challenge rod dari rod 1 sampai rod 30 guys. Nanti setelah rod 30 kebuka EX rod, tapi EX rod itu susah banget ya. Jadi ya cuman mungkin sultan-sultan yang bisa ya, sama yang rajin main. Nah, ini ada challenge rod buat dapetin removal card buat mindahin sub special skill dari kartu player guys. Oke, kayaknya itu aja ya update kali ini ya. Thank you guys sudah nonton video gue. Jangan lupa di like, di komen, jangan lupa share juga, jangan lupa subscribe. Jika belum, kita ketemu lagi di video berikutnya. Besok lah ya. Besok, kalau nggak besok, bisa gue buka SSR tiket sama gue bakal up video lagi Jump Force. Thank you guys sudah nonton, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.